Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onongapak Channel, channel yang berisi info seputar bis dan juga info terminal. Dari Pewaryanto yang masuk pada sore hari ini ada 198. Ini dia 198 Putra Santri. Ini sementara menggantikan yang kosong di jalur Priuk Pekalongan. Armadanya mirip dengan 199. Warnanya sama juga ini. Hitam, bodinya jet bus 2 New Setra. Di sebelahnya ada Murni Jaya tujuan ke Jogja via Buntu, Kebumen, Purworejo. Nih, bersama dengan Pak Abbas nih, salah satu petugas setia dari Pewaryanto untuk menangani tujuan Priuk Pekalongan. Untuk pantauan di terminal sendiri sore hari ini cukup sepi ya. Murni Jaya tujuan Yogyakarta via Purworejo diberangkatkan di jam 17.05. Dan inilah dia 198 armada bermesin Mercedes-Benz OH1626 tertulis di kacanya. Liverinya Ramasinta Pewaryanto. Ini salah satu pelanggan setia dari Pewaryanto, tujuannya ke Kajen. Kata-kata hari ini, gak punya kata-kata yang penting, bukti nyata. Masih. Ini ketemu Neng Kai. Putra Santri masih terdapat strobo tentunya nih, full strobo bagian depan ada di atas, kemudian di bawah bando serta di bagian dashboard tentunya. Thank you.
ini ada mak-mak mau pulang ke Kajen, naiknya Haryanto. Nek ora Haryanto harus balik jare. Mantap pokoknya. Nambah maning lur penumpange. Wingi bar libur orang ana sing mlebu, ya saiki sing mlebune 198, duplikate 199. Supire esih Mas Dikin kayak lagi nang Bagasi. Putra Santri Trio Pekalongan 198 dari Pak Haryanto siap untuk diberangkatkan. Nah, datang kembali nih penumpangnya. Sudah mau berangkat. Brebes Tegal Pemalang terakhir Pekalongan Pak Haryanto setiap sore tersedia di Terminal Tanjung Priok. Satu 98 Putra Santri siap untuk diberangkatkan. Ini sedang menunggu surat jalan. Jam 18 lebih 50 menit, molor 5 menit ya dari jam keberangkatan seperti yang terjadwal. PO Haryanto siap untuk berangkat. Dan ternyata ada Murni Jaya yang ini biasanya dari Yogyakarta menurunkan penumpang. Putra Santri jam 18 lebih 50 menit diberangkatkan dari Terminal Tanjung Priok. Luar biasa untuk penumpang dari Priok hari ini ada 10 orang.